lucunya. Ada apa? Ni kira kata free tu macam mana? Empat orang free lah. Maknanya si lemak tadi empat free lah. Dengan air semua free. Yang selebihnya kena bayar untuk air. Cukup lah empat tu. Tak ada tambah. Dah apa-apa makan apa? Lepas share dengan dia je. Share je. Rasa kejap lagi keluar, beli makanan dekat tambah. Sebab tak ada duit kan? Money changer. Haa, changer dia. Dia ni mahal tu juga. Untuk coffee house apa ya? Coffee Wi-Fi. Wi-Fi. Tulis kat. Customer only. Ha. Tulis kat. Ha, tulis apa leh? Ini yang kecil semua. Okay. No spice. Okay. Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari kedua di Brunei. Di Brunei, hari kedua di Brunei. Hari keempat trip kita ke Sabah. Hari ni bangun nak ke pasar tamu dia sekejap. Area ni je. Tapi nak pergi money changer tu. Tak ada dolar Brunei. We need some Brunei dollar. Mencari money changer pagi-pagi ni. Plan hari ni jalan-jalan dulu kat Brunei, tamu sebelum check out. Tengah hari nanti baru kita check out. Lepas tu menuju ke Lawas. Money changer, right? Lawas, buka dah. Buka dah. Buka dah tu. Ada money changer kat sini. Get a few dollar Brunei dah. Assalamualaikum. Nak beli $2 jual ringgit Malaysia. Kamu tukar berapa tu? 10. Ha? 10. Hey, 10 berapa dolar je kamu ni? Sikit sangat lah tu. Dia pakai sini je lah. Sini je nanti tukar. Nak aja? Ringgit 100 sahaja. Pergi kat dolar je. Nak pergi tamu je pun. Ya. Yeah. This is $10 Brunei. Mahal sih. RM100 dekat $30 lebih je. Berapa dia? Berapa rate dia Haika? Berapa dia? RM100? RM100. Ha? Dapat $30. $30 Brunei. $30.30 sahaja. Berapa lah harga makanan kat pasar? Kat tamu orang kat $10. Aku tu mahal juga tahu. Cepat tu imbunan sebab berdua. Goyang. Tamu. Sabah pasar dipanggil tamu. Kat sini panggil tamu juga ke? Kita kalau kat Nanjung sebut tamu, orang ingatkan kenduri pula ni. Kamu tukar duit dia apa? Kamu tukar duit apa? Dekat tak cukup. Papa yang tukar. Oh no. Papa tak dapat tempat parking. Kat sini parking semua bayar. Tapi dia tak ada duit. Sen-sen kecil. So kita kena pandai-pandailah berdikari ya. Datang sini kita cari kuih saja. Mana kuih. Kenapa? Sama dah ada kak. Sama je. Sama je. Ni kuih apa ni? Kati lapang. Tilapam. Tilapam. Benda ni. Ini tepung apa? Tepung baras. Tepung baras. Oh.
Okey lah ambil. Ini berapa satu? Satu ring, satu dolar. Okey, sebut satu ringgit lah. Kami dari Malaysia. Okey. Ah ni. Kuarangin. Ah? Kuarangin. 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 Apa ini? Beras juga. Baik, pulut. Pulut juga. Oh, pulut. Dibakar. Ah, dibakar. Ah, dibakar. Okey. Oh, jangan dengan kelapa. Okey, apa lagi? Apa lagi kat sini? Apa lagi mak kuih-kuih kat Brunei ni? Ya saja di Brunei. Ini semua Brunei ni? Ya. Oh. Ini apa? Selurut. Ampun. Ini selurut. Ampun. Selurut. Ampung. Ampung. Ini? Selurut. 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 Ini apa dalam dia ni? Tepung beras. Tepung beras. Okey. Bapa kan? Satu juga. Semua tu satu ke? Ya. Oh. Okey. 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 Okay. Satu dolar. Ya. Ini? Sama dengan ini? Sama. Sama juga. Ini kenapa dia warna danau, warna danau? Ha? Gula merah. Oh, gula merah. Oh, ini? Putih. Putih sajalah. Kosong. Rasanya sama dengan apam pun. Ya. Kenapa nak juga? Ambil je lah. Dah harga satu kan? Okey. Kita ambil apa dah? Empat tadi kan? Empat dah. Empat dolar. Cukup lima ringgit. Yang ini apa ni? Kosong. Lupis. Apa dia? Lupis. Lupis. Apa lupis. Apa isi dalam? Sejajar inti. Apa? Nasi saja nasi. Nasi saja kena inti. Pulut saja. Oh, makan pulut saja. Ini tapai. Ini tapai. Tepan nasi. Oh, tepan nasi. Ini apa ni? Sama juga? Sama. Udang. Oh, isi udang? Oh, dia macam apa nama? Pulut panggang lah. Sama. Tak apa, kita boleh cuba rasa. Apa lagi? Apa lagi? Ini sama dengan ini? Ini sama. Sama saja. Inti kelapa. Apa? Ini inti kelapa. Inti kelapa. Ini udang. Daging. Ini daging? Oh, dia pulut juga? Boleh cuba. Okey. Ini manis, wajib. Ini? Wajib. Wajib. Okey, kita ambil berapa dah? 7. Okey, 7. 7 dolar. Okey, ini saja. 7. Oh, cuba. 7 saja. Kenyang kita hari ni makan ni je. Okay, terima kasih. Kami bila beli pulang. Bila pulang? Pulang hari ni, tengah hari. Hari ni pulang balik. Tengah hari nanti. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Tak malu pula. Tak ada dah kuih. Sana je. Tak ketinggal. Tertinggal satu. Terima kasih. Baik belum balik. Rasanya tak ada benda dah kot. Cukuplah. Pensang papa dengar. Kita habis apa tadi tu? Darap. Jom lah. Berapa dolar beli? Semua sekali 7. Darap lah dengan 3.5. 7 dolar? Yup. Sekejap. 21. 21? 22 ke 21? Itu 7 dolar. 22 ringgit. Dekat 23 ringgit. Dah dekat 23 ringgit semua kuih-kuih tadi. Tak apalah, kenyang kita. Sampai tengah hari pun. 23. Kita makan tu je. Macam mudah. Let's go. Okay, dah. Cepatlah. Cepat-cepatlah Kiki. Lambat. Hegeh-hegeh ni buat apa lah tu. 7 dolar. Semua 7 dolar. 7 dolar. Punya lah kuih tu ditunjuk satu pack. Ganti. 1 dolar. Mama dengar je, murahnya. Satu. Bayang macam 1 ringgit. Okey. Ambil. Yang tu pula ambil. Yang ni pula ambil. Abang aku tak teringat pula darah 3.5. Sebaiklah dia ada kuih tu je kan. Kalau ada kuih banyak-banyak lagi tak tahu. Habis. 1 dolar tu semua. 3 ringgit. 7. Nak ambil gambar kat sini. Jom bu. Tingginya pagar ni tak nampak lah kan, ambil gambar kat tepi ni. Ha.
cross. Kena pergi kat sana juga. Dah lah. Bella merajuk. Bergaduh lagi dengan Mikai. Hari-hari bergaduh. Tengok apa? Okay, Mama tu tengah antara Haikal dengan Boyan. Apa lagi tu? Hilang satu orang. Nah, Haji nak pakai lain. Okay, abang, peluk-peluk sikit. Dah jauh ni, rapat. Okay. Alright, dah 30 lebih dah ni ha. Alright. Okay. Okay. Susah nak cari signboard dia tulis Brunei kat sini. Mana? Dah hilang lah Nuha, Brunei Darussalam. Tinggal Brun je. Atas tak tulis. Mana Brun? Nampaklah juga nu Hassan Boka, Bolkiah Muizzeddin. Yang tu welcome. Tapi welcome dia, selamat datang, welcome je. Tapi tak nampak tulisan Brunei. Buat tak berdiri atas ni? Duduk je lah. Gambar dekat frame. Sini? Tak, dia tak frame. Dia pergi duduk atas frame. Masalahnya boleh masuk ke? Tapi tak nampak orang dalam. Tak berani nak masuk lah. Ya, tu memang. Tak boleh. Tak, aku tak boleh pijak rumput je. Besar kat sini ya. Rasanya dia frame menghadap masjid sana kot. So, kita orang nak ambil gambar kat sini. Okey, kat sini. Dia cakap tak boleh. Tak boleh pijak tu ni. Oh, kat sana pula. Not step. Ada cakap dia not step ke? Tak. Ah, jangan melepas line. Brunei Darussalam. Mana bawa nampak ada Brunei. So dia menghadap masjid macam ni. Oh. Iyalah. Penatnya. Lain dari yang lain. Nampak macam dia cat ke apa ni? Dia cat ke apa? Color macam silver. Wow. Macam dia cat dengan color metallic. Pagar nak masuk ke masjid. Mana? Atas mana? Kunci ke? Eh? Ni ke tu? Oh, kunci. Bismillah. Buka setiap hari. Pukul 3:30 pagi sampai 8:30 malam. Tapi kenapa dia? Kunci. Ya, ada apa nak cakap Vicky? Cuba cakap. Kenapa? Apanya, kenapa dikunci? Kenapa dikunci, ba? Sebab bodoh. Oh.
Okay, next location kita mau pergi ke masjid seterusnya. Masjid apa nama? Mari kita tengok. Kiki. Poyam. Entahlah, jangan jadi macam kat Johor hari tu, tak dia nak masuk. Oh, ni dah masuk. Okay, jom Bella. Kita bersihkan diri, kita makan dulu, kita check out. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita nak buat mukbang lagi sekali. Tadi kita pergi pasar, kita beli kuih-kuih tradisional di Brunei. Okey, nama kuih dia tadi pun apa? Yang ni nama apa tadi ni? Kuarangin. Kuarangin. Dia pulut kelapa. Dia bakar. Okey, yang ni nama dia tilapam. Dua ni sama, tilapam. Yang ni daripada tepung beras. Rasanya macam kat Malaysia dipanggil kuih apam kot. Sebab nampak tekstur dia pun macam kuih apam. Tapi yang ni yang kalau coklat ni semua-mula ingatkan coklat. Tapi dia sebenarnya gula nisan. Tu color dia lain. Okey, yang ni nama dia selurut. Selurut. Isi dalam dia tadi dia cakap tepung beras, tepung beras. Okey. Yang ni pula nama dia apung. Nama dia apung. Dia isi dia isi udang. Kalau dekat Malaysia dipanggil pulut panggang lah, kalau ikut kata makcik tadi. Yang ni wajik. Wajik. Tapi isi dia tak bagi tahulah apa-apa macam mana tadi. Kita cuba rasalah dulu. Yang satu lagi ni sama macam ni dia cakap. Tapi isi dia isi daging. Kalau tak silap lah. Okay. Okay, rasa. Cuba rasa. Kuih tilapam. Gula nisan. Oi, tambah lagi. Ui, dah sikit dulu. Kita rasa dulu. Dia rasa macam apa? Rasa apa? Rasa pernah makan? Yang warna-warni. Yang dekat Terengganu tu ke? Yang ada letak isi kelapa tu. Yang cicah isi kelapa. Oh, sama je. Beritahu lah mama, beritahu rasa dia macam mana. Okay. Berapa bintang? 5.
5. Favorite dia orang. Okay, next Kiki. Rasa? Hilapan yang biasa punya, yang warna putih tadi. Sama je. Apa beza dengan yang warna coklat tadi? Rasa dia tak ada, tak ada beza? Tak ada, sama je. Sama je. Okey, bintang berapa? Mau kasih sama. 5 belaka. Okey. Okey, makan. Makan selurot. Isi dia, inti apa? Dia dibuat pada tepung. Tepung beras eh? Ah, tepung beras. Selurot. Okay. Rasa macam mana? Kat Malaysia, ada tak? Dia panggil bentuk oval. Bentuk oval tu. Alah, kuih apa lah? Yang inti dalam dia macam gula tu kan? Gula kesan dalam tu. Lebih kurang macam onde-onde sikit kan? Onde-onde. Nama apa? Nanti kita Google, kita tunjuk gambar. Ha, rasa macam mana? Okay, berapa bintang? 5. 5, hoi. Kiki? Sedap belakor. Okey, makan. Ini kuih kuah rangin nama dia. Kuah rangin. Dia pulut kan? Pulut kelapa. Dia kering kan? Ada sedap-sedap sikit? Rasa sedap-sedap macam tu? Sedap. Macam mana rasa? Biji macam marshmallow. Sebiji macam marshmallow? Ha. Okey. Dalamnya ada letak macam nyok. Nyok, parut kelapa. Parut kelapa. Dia campur pun tepung. Pulut campur dengan parut kelapa. Dia gaul-gaul tadi bakar. Okey. Apa bincang? 10? 5. 5. Ni kan? 5 juga betul ke? Ha? Selalu tak suka tengok rupa. 3 buat 3. Okey. Bulat-bulat. Okey. Makan. Ini adalah ampung. Dia macam pulut panggang. Isi dia, inti dia isi udang. Ada rasa udang. Yang ni dia balut dengan daun apa ni? Tak sama macam yang dekat Malaysia. Tak sama. Ha. Kulit dia lain sikit. Nak rasa sama tak pulut panggang? Sama je? Rasa dia udang. Ya, udang lah. Tapi rasa dia sama tak? Pulut panggang? Okey, berapa bincang? 5. Mikai 4. Kenapa kurang? Apa yang kurang? Ha? Tak boleh? Kamu suka manis kan? Ya? Okey, makan. Yang ni dia panggil... apa tadi? Daging. Dia sama juga dengan yang macam pulut panggang tadi tu. Apung-apung lah. Tapi yang dalam dia daging. Tapi yang ni dia macam kukus. Macam kukus. Yang tadi ni macam panggang. Panggang kukus. Kena cek juga. Okey. Ini daging. Sedap. 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 Okey, Kiki masih buat penilaian. Macam mana? Okey, berapa bintang? 5. Oh, berbaloi lah dengan harga $1 tu kan. Okey, next. Satu lagi. Banyak lagi. Okey, rasa yang ni kuih wajib. Malaysia pun ada wajib. Tapi yang ni dia bungkus dengan daun pisang. Kamu rasa macam kismis. Kamu pernah makan wajib tak kat Malaysia? Tak pernah. Manis. Semanis tak? Manis. Okey. Kamu pun rasa kismis juga. Macam mana rasa? Sama je. Okey, berapa bintang? 5. 4. 4, 5, 4. Okey. 4 lah tu.
sekian sahaja mukbang kita hari ini. Besok kita pergi Sarawak, kita test pula kuih-kuih Sarawak. Kita buat review. Kiki buat muka. Apa dah? Habis nak orang tengok. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Mak Kilau. Mana Mak Kilau?